Assalamualaikum Nextuber. Pengen STB tetap awet? Simak baik-baik tips Jitu cara pemakaian STB supaya awet dan tidak cepat rusak. Yang pertama, apabila TV off atau standby, maka STB juga harus off atau standby pakai remote. Di STB metric, standby-nya sampai menunjukkan display waktu atau jam. Yang kedua, jangan biarin STB dalam posisi on seperti ini apabila tidak dipakai. Yang ketiga, apabila STB tidak dipakai lebih dari 24 jam, lebih baik cabut dari stop kontak atau sumber listrik. Tips yang selanjutnya, yang keempat, kalau mati listrik lebih baik dicabut dulu. Dan colokin lagi ke sumber listrik kalau dah nyala listriknya. Yang kelima, jauhkan STB dari perangkat elektronik yang menghasilkan panas. Yang keenam, jangan terlalu lama menggunakan dongle WiFi STB. Yang ketujuh, tambahkan kipas angin atau cooler bila perlu. Yang terakhir, sirkulasi udara harus bagus, jangan selimuti pakai kain dan rutin dibersihkan STB-nya dari debu. Mantap!